Bro, ini belutnya mukanya aneh ya, peot ya. Ini belut penunggu sumur, ini mukanya peot seperti ini, bro. Belutnya mukanya peot, matanya tidak ada ya, bro ya. Ini belutnya sudah tua ini ya. Bisa dilihat sendiri mukanya seperti ini ya. Bro ya, kita habis ini ya, panen padi ya. Ini tadi yang sudah saya bawa 4 karung itu. Oh, di sini ada 3 karung lagi nih ya. Ini saya pakai alatnya ini, bro. Alat tradisional ya. Kalau di kampusnya namanya bagrek. Ini besok kita ngebuk lagi yang ini ya. Kalau bahasa Betawinya ngebot, bahasa Sundanya ya. Kalau kampungnya bahasanya kepiok. Oke, video kali ini saya mau mancing belut ya di sawah ya, saya habis panen. Tadi saya melihat ada lubang belut yang ada cangkang keongnya ya. Itu posisinya di situ ya, di sumur itu. Kita langsung saja menuju ke sumur. Kita berangkat ya, melihat ada lubang belut yang banyak cangkang keongnya. Jadi kali ini mau saya coba pancing ya. Ini pakai umpannya kodok ya. Di posisinya ada di sumur ini, bro. Nah, ini lubangnya di sini, bro. Lihat tangkangnya ya. Ini habis dimakan sama belut. Tapi sini juga ada tembusannya, bro. Ini ada tembusannya. Rupanya di dalam banyak, bro. Ininya, bro. Kantongnya, bro. Ini ya. Banyak, bro, kantongnya. Wes. Mantap belutnya ya. Belutnya babon ini, bro. Banyak tangkang keongnya. Arahnya kemana ya. Ini sudah ada tembusannya ya. Langsung saja kita pancing ya. Kita coba saja belutnya mau makan ya. Cepat.
belum ada pergerakan bro. Oke, ini kita tegar dulu ya. Kita mencari lubang yang lain lagi, siapa tahu saja masih ada lubang yang lain ya. Kalau di tempat-tempat seperti ini nih sarangnya ular ya bro ya, karena banyak tikus, banyak makanannya. Oke bro, ini dimakan ya bro ya. Tadi yang saya tegar. Terus yang lepas bro. Masih ada bro, belutnya bro. Masih ada bro. Masih ada bro. Seberapa belutnya ya. Wis, mantap bro. Babon sawah bro. Oke, kita cari lagi ya. Satu poin babon sawah. Mantap. Bro, ini belutnya mukanya aneh ya, peot ya. Ini belut penunggu sumur, ini mukanya peot seperti ini bro. Belutnya mukanya peot, matanya tidak ada ya bro ya. Ini belutnya sudah tua ini ya. Ini bisa dilihat sendiri mukanya seperti ini ya.